Memang ibu aku bukan dikit lagi uang yang berduit itulah cengkeh. Yang berduit itulah cengkeh. Yang berduit itulah ibu konyol. Tak kata perasaan ingat dulu satu. Awak harta banyak, rezeki banyak, hidup lemak, gila bagi waris, dulu masih gila genceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Mengajarilahnya Omar minum-minuman keras. Sudah katik lagi sekarang genti nek. Sabu-sabu. Itu ngapo ke judul? Kedua, perzinahan. Itu deh, LGBT deh. LGBT. L-nya itu apa? Astagfirullahaladzim. Tolol gila bunga tolol. Tolol gila bunga to. Lanang gila tino to. Ya gitu juga. L longsor, K gempa, B banjir, T tsunami. Ada juga yang memahami keadaan yang gempa ini di mana? Palu sama? Lombok. Coba tengok lambang PKI. Bulat, palu, angin. Angin itu macam cabai. Basonyo lombok. Itu palu, palu lombok. Bertanda banyak di PKI sekarang di Indonesia. LGBT. Aku memayangkan. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau datang musibah itu, jangankan kita suami istri anak beranak ada di rumah. Mak mana perasaan kalau terjadi musibah tu? Laki di mana, bini di mana, anak di mana? Itu tadi pagi tadi masuk TV. Ada wong kehilangan istri sama tiga anak. Tertimpun bukan rumah, masuk di tanah. Suaminya waktu itu katik di rumah. Allahu Akbar. Tak kodak lagi bu, nak minta ampun. Itu gara-gara pemerintah di nyotau di diam. Kalau Palembang ni mungkin insya Allah belum ada bu yang jelas-jelas nyatur. Ini dapat kiriman video. Uang homo di Palu, LGBT di Palu, di Palu sana. Ada video ni? Lanang itu datang, gak bawa kembang. Yang betul, lanang si kawan tadi nyapa? Ciuman. Bukan nyium pipi, ciuman mulut. Yang si kawan menjuk kembang, tadi isinya kok, eh? Si kawan menjuk cincin. Apalah aku asal nak main pedang ni. Tino dengan petino aku dia berasa kerenek aku. Kita ini jadi kelanang betino wajah anak pun syurung bahwa bapak ilah di tanah lopu. Dijadikan berkaum-kaum berkelompok supaya banyak. Nih kalau aku mas nana penuh lembab. Kan ada lanang ini? Tino. Tuna gambar. Nah itu aku belakang. Itu kalau aku mas nana ini jadinya. Dilahirkan dari keluarga Basnan, ada yang punya majelis. Waktu buat ni ngomongin majelis di dosun. Yang ini kendak dari satu. Dijadi kelanang betina. Allah Ta'ala tak mungkin nyadikan apa yang ada di badan yang katik gunung. Mata buat ngomong, kopi buat ngomong.
Lidah buat ngasok, gigi buat ngigit, mulut buat ngunyah, ngomong buat macau, tangan buat nyekel, sikil buat ngangkat. Kemaluan buat apa? Masih ada guna. Maka itu kata Nabi, tidak ada yang tidak dapat jodoh. Walaupun di dunia tidak nikah, tetap akan nikah di akhirat. Kenapa? Karena dia akan mengetahui apa itu makna, apa yang diciptakan oleh Allah. Allah Maha Segala-galanya. Kalau sudah jadi main, coba. Yang dijaga, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Gempa lah datang. Ombaknya sudah setinggi 70 meter. Begitu, sudah. Selesai. Motor di bawahnya, rumah di bawah. Kate saat itu nyengirkan Pancasila, NKRI. Kate. Tambah lagi adanya Islam Nusantara. Tambah jauh lagi nak nyebut nama Tuhan. Nah, kita ni baca berdahar-dahar. Jawab. Malah itu kan. Kalau tadi ibu ngomong kita yang banyak ibadat, tak tertimbang. Yang tidak berteguran masih banyak. Yang makan riba tambah jadi. Yang makan hak wong tambah ada. Omongan tu ngaman ke harta waris. Supaya peninggalan abah ni aman. Jangan tu tetap hukumnya haram. Kapan namanya harta warisan mesti dibagi. Walaupun sendok sebiji. Tidak bisa dikopi. Aku ni doktor dulu tua. Baca laku ngatu. Tidak bisa. Yang namanya anak. Biarpun baru seminggu dia nyuruh anak. Seminggu. Lanang. Bagiannya sama dengan kakaknya paling tua umur 80. Ini anak bini nomor 4. Oh, fantas. Baru lahir seminggu. Mati. Bapaknya punya harta mati. Dia punya dolong umur 80. Bagian warisnya sama. Dua bagian juga udah umur seminggu. Katik cerita kita bikin masjid. Nak bikin masjid, nak muat istana, bagi ke dulu. Dan sudah jantung, jangan galak, jangan orang hebat. Pokoknya memang soal waris, bagilah kamu. Aku tak terpeduk, jangan ngomong sama itu. Mbeklah dulu bagiannya. Pecah kita punya harta lah. Kakak, Nade, Nayu, Nace. Kami dah sudah. Baiklah kamu tambahan. Kau anak kau sakit nak tambah 5 juta. Kakak buat modal baiklah 5 juta. Kamu ada kami dah juta sewa. Sudah. Bawa benar. Bagian aku dah senyum. Sombong. Allah bagi rezeki. Terima. Tak takut aku buntu juga. Memang ibu aku bukan dikit makin kuaris. Yang berduit itulah cengkel. Yang berduit itulah cengkel. Yang berduit itulah ibu ponjol. Tak kata perasaan ingat dulu satu. Awak harta banyak. Rezeki banyak. Hidup lemak. Kena bagi waris. Dulu masih kena gencet. Nak lebih itulah. Nah. Ya kali dah tu buntu. Mungkin. Waris ni ibu subuh salah. Kita mesti berduit. Kata buang tomak. Ayolah berduit. Mesti waris. Kita salah memang buntunya. Tidak boleh, walaupun kita berduit, wajib diselesaikan. Itu adalah kewajiban. Kalau kita sudah ngomong, wong tidak galak ngalih, kayaknya lepas. Tanggung jawab. Masih banyak makan hawa. Nyingkir ke duit masjid, banyak. Ngimpit tanah, aduh. Kulu kene minta ke duit buat anak yatim. Bukan dinyokin ke anak yatim, dia yang makannya banyak. Panti asuhan itu tidak segalanya amanah. Pernah bu, ku tes budak-budak ngomongan panti asuhan. Dinjuk duit. Sudah, sengaja ni anakku ni nyawa bagai budak-budak tadi. Iku mana duit kau? Ada pak. Kakek disimpan aku. Tunjukkan ibu lagi. Kamu? Tidak. Jadi saat itu pembedakan dirimu amplok. Tapi balik mesti dikumpulkan dengan ibu lah. Maka ibu aku uang setuju yang dikunjuk di yayasan.
Lemah lah menjual anak yatim yang tidak terdaftar itu. Jelasnya. Yang kampungan. Lemah itu menjual. Jelasnya. Kali itulah ada bantu. Tapi tidak semua panti asuhan tidak amanah. Allah yang diketua macam kalau. Ada yang baik? Nah hati-hati. Sudah tu kadang-kadang anak yatim. Kapan datang? Sudah SMA. Lamen 10 kali. Kalau sudah men, tak ada lagi hati. Belaki ke bawah, penting mulai. Umur 15 masih hati. Mimpi lah 36 kali. Yatim itu umur 0 tahun. Sampai sebelum 15 tahun. Kalau sudah SMA, tidak yatim lagi. Lalu lebih dari 15, 16, 17. Ada hukum. Kalau masih dijual jatah anak yatim dengan budak itu, berarti kita menjual jatah hak orang dengan dia. Haram hukum. Kalau kita nak nulungi sebagai anak orang miskin, bukan atas nama yatim. Kan ada bahasanya. Orang yatim, Ustaz, ini duit tolong bagikan zakat ini. Bayuk. Kami yang datang minta ke zakat di rumah. Pak Haji. Minta zakat, Pak Haji. Assalamualaikum. Tak tahu kita tidur, aku istirahat. Tidak kita nyuk, jika kita nyuk. Pak Haji, kita basah. Iya. Jadi, uji Ibu Rafa, punya. Nyukinlah, orang minta kedek. Ini duit-duit zakat. Duit zakat ini Allah sudah nyebutnya di orang lapan. Ada alamatnya. Wong yang datang-datang minta, kita tak jelas siapa dia. Wong yang minta-minta itu ada dari satu dusun. Tempat aku ngajar sana. Dia di dusun ibu punya sawah. Rumahnya batu. Datang tu nyamal wai, minta-minta. Gek malam yang kaya balik kan ke dusun. Yang terbeli emas setengah suku. Terbeli emas sesuku. Tidak kuasa. Jika dia bukan soal nanda ngenyuk, ini titip Allah. Duit zakat minta bagi ke kepada penerimanya. Kalau waya-waya nak sedekah, nyari duit lain, tak boleh ambil duit zakat. Salah, artinya maksiat. Ya, ibu dah terbayang, bu. Anak kan pernah mimpi dua kali. Dua kali lah. Jadi, ceritanya, bu. Waktu itu dalam mimpi itu saya ini berjalan dengan istri sama anak yang besar karena belum ada tiga badai itu. Berjalan arah ke Ketopati. Ketopati sampai di Muara Jerambah 15.10 itu. Ya Allah. Balak datang, mimpi tadi. Kereta api itu mak, wah, metu dari rel. Kereta api sepuri. Kacang sup metu. Tahu-tahu ditunggu ombak hitam dari sungai buaya. Digolongnya oleh ombak itu. Tak tercekal tiga ikut tadi. Saat itu yang ada cuma Allah. Bini sudah hilang, anak sudah hilang. Bercekalan lepas. Ya Allah, jika aku mimpi. Mimpi seseru itu. Tak lama tu ada lagi orang pun. Ustaz, aku mimpi. Ngapa? Aku lagi ada di jembatan Ampera, datang ombak hitam dari sungai Susa. Ustaz, habis digolong oleh ya Allah, jika alamat aku lain. Kan kita nyingok masyarakat yang LGBT, yang segala pelembang, ado-ado. Ado-ado sudah ibu. Mama itu nak ngadepnya. Nah, maka itu nak hati-hati. Nak hati-hati dengan ya Allah. Anak-anak betina berpendepan di rumah jingo. Bu, jangan kena maksiat macam itu. Sikok beda solat serumah kena banjir. Berdagang tak ada laris. Rezeki sekil. Nah, seret salok. Ya Allah, nyok. Lombok belum habis. Lombok itu ibu. Maksiatnya di Lombok itu Allah. Kalau Bali tu masih lemak. Bukan lemak, mak malu Bali tu Hindu. Memang orang kafirnya.
di Bali itu nengai cerita ada nggak tulis-tulis na terkukur gitu ya. Yang tulis betina maham ngomong kita ngawak belinya ngurut ke dia sama lo. Bahkan ibu berhubungan badan di tengah wong api pun biasa di Bali itu di dekat-dekat batu pokoknya walaupun di jingo masih tegawi. Di Lombok itu ada satu tempat, ada satu pulau kecil, nak ngancap ke sana be harus pakai speedboat. Masuk pulau itu tidak ada sehelai benang lekat di badan. Bukan sikoknya lagi, bukan di gigi terawangan, satu lagi. Hebatlah, di restoran itu tanpa busana biasa be, lanang betina tanjang bulan. Iyo. Oman soal begira atau begiwa kapal-kapal dari Mas Al. Bahkan di situ ada gunung namanya Gunung Perselingkuhan. Dibikin tenda-tenda. Jadi ada budak-budak dari Islam ini kadang-kadang pembersihan alam ini sampai pujusan menemukan ribuan kondom. Artinya maksiat mereka. Kenapa Lombok dibuat macam itu? Lombok itu ibu terkenal dengan sebutan kota seribu masjid. Masjidnya hebat-hebat di Lombok itu. Gubernurnya hafal Quran. Dan di sana paling banyak orang hafal Quran di Lombok. Selesai. Habis. Ya Allah ya Allah. Kita gak malu. Ya mainilah kita. Minta dengan Allah jangan terjadi. Ya paling-paling kita nganteng ke bantuan. Bantuan ke sana. Ini kakek, habis aja kali kumpul ke duit. Dapat lah, bu, ngantung ke duit 10 ribu. Kita nih, bapak ke mana? 100 kan? B, kalau kali 10? 200 kali 10? 2 juta. Jadilah, bu, nolong sana. Yang anak 4, si kok pun tak bertemu, nang, langsung balak batu. Mana rumanco pakaian yang ai dah jangan tau. Ada banyak wong ngirimi makanan di tengah jalan dijarahi wong. Mobil dicadang, tutupnya dibuka timpek wong mi segala macam. Nganter beras-beras timpek, nganter susu-susu timpek. Dah sampai tempat bencana di tengah jalan. Macam kita misal Palembang, datang dari Bapak Mulih, Bapak Mulih lah ke oh. Nah ke sana ibu, pesawat tak disolendi. Kan orang sudah berjalan di pojok baju enggak. Tak ketemu tanah. Waliyahubillah. Di mana kekuasaan kita coba? Di mana kuatnya kita? Gatik geti. Gatik kan? Gatik geti. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hati-hatilah kamu dengan azab yang Allah turunkan akibat maksiatnya orang. Kalau azab itu turun bukan hanya dia yang Allah azab, tapi yang ada di sekitarnya pun kena azab kala. Takutlah kamu kepada Allah. Ketahuilah oleh kalian semua sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Wa anna Allah syadidul iqab. Allah tetap Allah. Hai hancur ibu. Gunung itu, Gunung Krakatau itu ibu pecah pertama kali 1883. Kalau tidak salah 1883 zaman Belanda. Tenggelamnya Gunung Krakatau itu memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ya? Yeah? Itu kan sejarah. Sekarang ini ibu anak pecah pulau. Ini baru Gunung Merapi yang ada di Sulawesi. Ini hari, tengah hari tadi pecah. Allah yang baik. Allah tetap belasuknya. Alat-alat mendeteksi alam gempa hancur. Madrasah habis. Masjid roboh. Rumah sakit tergenang banyu. Cuman kekuasaan Allah waktu terjadi gempa Palu tadi ada ibu-ibu nak melahirkan.
Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum, ternyata lahirnya kembang tiga. Dua lanang si Kortino. Tahu siapa nama apa kan Pak Hudin? Kembang hati? Hah? Allah ya Rabb, baik keinginan. Dekati dengan kuasa manusia. Tidak bisa direka ya? Jalan jalan wajah. Sebesar itu ibu ombak. Jadi makannya masih terbayang tengok video. Nong talinya habis. Yang hebat itu ibu, yang kita tanjung tadi kuasa Allah. Sekampung itu nah ditelan bumi. Tekau gedok, tekau bunga ambles ke bawah. Masuk ke bawah sana. Bukan dengan logo ke bawah melesat. Apa di kamu? Jelepung. Nah, jelepung. Iya. Nah, jelepung. Hah? Jika kami melesat. Iya, gue. Sebelum dia beri bodoh ibu, jangan balik. Ya Allah, bu, kasih tolongan kita jadilah bodoh ibu. Pak Ustaz, sana ditetap ke 10 ribu, paling kecil. Kamu yang bos-bos minyak, sejuta. Ya? Yeah? Itu yang, tapi tergantung ikhlasnya ibu. Ibu katil aja tinggal kertas tu. Keluar kertas tu, bodoh. Ya sudah. Allahu Akbar. Ya, keinginan ibu, keinginan. Ya sudah bu, itu hati-hati, jangan sampai kita lalai kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.